Sebanyak 800 juta pekerjaan di dunia akan berpotensi digantikan oleh AI di tahun 2030. Membunuh 29 manusia dalam lab. Halo Global People, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. Beberapa menit ke depan ini kalian bakal ditemenin sama aku Gio dan Cantika. Tentunya di podcast Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship dan Edukasi IT. Nah, Kak Chan, seperti judul yang tertera nih, kita tuh bakal bahas isu yang lagi happening banget hingga ke berbagai belahan dunia, yaitu AI. AI ya. Nih, aku tuh udah sering nih dengar tentang AI, yaitu yang mempunyai kepanjangan Artificial Intelligence tuh kan? Benar banget. Yang merupakan teknologi yang dirancang untuk biasanya kayak menyerupai manusia gitu nggak sih, Gio? Benar. Okay. Yap, benar banget Kak Chan. AI di zaman sekarang itu udah kayak gak bisa lepas gitu gak sih dari kehidupan sehari-hari manusia. Iya bener sih. Contohnya tuh, contoh kecilnya tuh kayak ChatGPT yang biasanya digunakan untuk kayak kita nih, kayak mahasiswa gini nyari-nyari contekan gitu. Iya sih, aku pakai itu. Kalau Global People, siapa sih yang di sini pernah nggunain ChatGPT untuk ngerjain tugas? Saya. Oke. Tentunya aku juga pernah dong. Bener banget, salah satunya itu tentang aplikasi yang bisa membantu kita mengerjakan tugas kayak. Itu adalah salah satu contoh pesatnya perkembangan AI di dunia nih, Gio. Bener banget, Kak Chan. Nah, sekarang Kak Chan. Okay. Aku mau bahas banyak nih tentang AI. Daripada kita asik sendiri dan kelihatannya Global People di rumah udah mau join our conversation nih. Okay, boleh. Kita bahas tentang AI ini lebih lanjut yuk. Okay, boleh. Okay, yang pertama, AI itu kan pinter banget ya, Gio. Kayak biasanya bisa bikin lagu, gambar, dan yang aku sering lihat tuh kayak TikTok nih. TikTok nih AI tuh biasanya mengambil suara orang. Nih kalau misalnya kita bertanya biasanya nggak sih kayak AI tuh menguasai dunia? Jawabannya tentu bisa. Dan berarti semacam proses eksistensial threat ke manusia ya Kak? Iya. Atau istilahnya kayak ancaman terhadap manusia gitu. Serem juga ya. Ya kayak serem sih kalau misalnya di dunia depan, di dunia masa depan tiba-tiba dunia ini sudah dikuasai oleh AI. Oh my god, enggak kebayang sih. Bisa juga enggak sih kayak kita tempur lawan AI itu. Oh my god. Serem banget. Oke. Misalnya nih, AI nggak diregulasi dan aku juga sempat baca nih Kak, satu riset kalau misalnya AI itu bakalan reach sentient level yang dimana dia udah bikin sendiri tanpa bantuan manusia kalau misalnya nggak diregulasi gitu loh. Jadi kayak aku nih yang jurusan RPL merasa terancam nggak ada kerjaan gitu. Iya sih, ntar udah si AI nih yang ngecoding kan. Aku juga sempat baca misalnya Elon Musk selaku developer robot pernah bilang nih kalau misalnya AI ini lebih berbahaya daripada nuklir. Wow. Bayangin tuh nuklir aja yang cuma meledak. Iya. Padahal lebih berbahaya enggak sih sebenarnya? Iya kayak kita gini deh, ngebayangin nuklir yang meledak itu aja udah berbahaya, apalagi AI lebih berbahaya daripada nuklir. Okay. Udah gak kebayang sih gimana serangnya itu. Iya sih. Nih Elon Musk juga pernah ngeklaim bahwa AI ini dapat mengambil alih semua keamanan manusia. Kayak kecerdasan AI ini kayak berpotensi menghilangkan atau membatasi perkembangan manusia atau gitu. Aduh, kacau banget ya ternyata seberbahaya itu AI. Apalagi jika terus dikembangkan hingga dia bisa berpikir tanpa memerlukan manusia lagi. Oke Kak Chan, tapi aku mau bahas tentang 5 dampak berbahaya bagi kehidupan manusia dari AI. Nah, itu kecerdasan buatan mandiri nih yang pertama, kayak tadi bahas. Kecerdasan buatan mandiri. Apa sih itu? Nah, seperti yang sering aku sebutin nih Kak Chan, AI yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia, meskipun AI ini memiliki potensi untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik, tapi AI ini kalau misalnya dibiarin tanpa pengawasan, akan membawa risiko yang serius. Ini akan menyebabkan banyak sekali hal yang tidak terduga jika berjalan tidak sesuai rencana. Iya sih benar kayak apa ya, kesalahan tuh pasti ada aja dong, ada pasti aja. Mungkin AI ini jika melakukan
kesalahan bisa fatal, bisa banget fatal ya banget. Sih. Nih, aku juga pernah baca nih Gio. Di artikel dari Reuters.com itu ada 4 robot yang sedang dikembangkan untuk aplikasi militer membunuh 29 manusia dalam lab. 29. 4 robot membunuh 29 manusia. Yang kita tahu manusia normal aja psikopat masih diam-diam ya kan? Iya sih benar ya. Terus kayak mereka tuh melakukannya dengan menembakkan peluru logam. Kayak mungkin ini salah satu alasan kenapa AI itu kalau misalnya dibiarkan bisa banget lebih berbahaya enggak sih Gio? Wah, kacau banget sih Kak. Mungkin itu bisa jadi ya. Kita lanjut bahas yang kedua nih Kak. Oke. Pengangguran massal dan disparitas sosial. Nah, Kakak tahu enggak sih kalau misalnya AI itu biasa bisa menggantikan pekerjaan manusia? Sebanyak 800 juta pekerjaan di dunia akan berpotensi digantikan oleh AI di tahun 2030. Berarti 800 juta loh global people. 7 tahun lagi. 76 tahun ya. Ya, 76 tahun lagi. Oh my god. Itu pasti bakal mengurangnya apa ya? Pasti perekonomian manusia juga bakal turun enggak sih kalau gitu? Bisa jadi apalagi kayak kita udah ngerasain gak sih yang kayak dulu COVID iya, gitu? Iya, COVID aja udah oh my god banget. Udah apalagi, berasa banget. Apalagi iya, sekarang AI 800 juta, oh my god. Kita cuma lawan robot dengan kejeniusan tinggi bisa iya sih, separah bener. Ini, aduh. Tapi pastinya ya, untuk masalah kayak gitu kan perlunya kebijakan yang bijaksana untuk mengatasi masalah ini ya Gio. Kayak, karena kalau tidak tertangani bisa berpotensi membuat yang aku bilang tadi perekonomian bakal turun, bisa pengangguran massal akan terjadi di berbagai belah dunia kan? Aku setuju sih sama opini Kakak, karena pekerjaan yang akan digantikan oleh AI akan bisa sangat berarti bagi beberapa manusia yang mencari rezeki. Contohnya kita, tentu aja. Kita contohnya. Kita contohnya. Oke, selanjutnya pelanggaran privasi. AI itu dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara besar-besaran loh Kak. Untuk menghasilkan hasil yang akurat, namun, nah, ini nih part buruknya penggunaan data ini juga membuka penggunaan data ini juga membuka potensi untuk pelanggaran privasi. Oh my god, privacy, oke? Okay. Jika data pribadi kita jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, akan digunakan untuk tujuan yang tidak etis juga. Iya, bisa. Pastinya bener. Dan hal ini akan merugikan individu kita itu sendiri gak sih? Iya kayak apa jadi kayak merugikan orang lain gitu loh kayak bener. Mereka mencuri data pribadi kita digunakan untuk hal-hal yang negatif dan pastinya sangat merugikan dari pihak kita dong. Bener. Nah makanya itu Kak, Kakak sadar gak sih setiap kita mau login sesuatu itu pasti disuruh kayak mengerjakan semacam quiz agar kita tuh mengetahui. Oh iya, I know, kayak verifikasi gitu gak sih? Bener, kamu robot kita, atau manusia? Dikasih puzzle. Ih, kita aku kemarin pas, kan aku baru pakai ChatGPT. Habis itu disuruh kan, disuruh kayak apakah ada manusia? Habis itu teman aku ngeliat, oh kayak ada percaya, kayak sebagai manusia. Kayaknya aku udah gituin, tau gak? Ternyata orang-orang yang kayak gitu udah nebak jalan AI udah kayak gimana ya? Iya benar sih. Hal ini tuh juga salah satu bentuk keamanan yang ada di aplikasi agar ranah pribadi kita tidak disalahgunakan. Nah, selanjutnya itu ada keamanan cyber dan ancaman militan. Nah, waduh, ini sih. Apa nih? Nah, sama halnya dengan pelanggaran privasi, AI dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan serangan cyber yang lebih canggih dan dapat merusak dengan kecerdasan buatan. Nah, okay. Serangan cyber yang lebih canggih, serangan cyber bisa lebih sulit dideteksi dan dipertahankan. Selain itu, teknologi AI juga dapat digunakan dalam teknologi militer. Kalau misalnya nih, jatuh ke tangan yang salah, akan mengakibatkan kekacauan seperti yang kita tadi jelasin dulu Kak. Iya betul banget. Yang 4 robot membunuh 29 orang. Aduh. Supaya kayak AI ini berguna, namun pastinya ada sisi, ya dalam suatu hal pasti ada sisi negatif dan positif ya. Mungkin AI ini kayak negatifnya yang tadi merugikan, karena AI bisa sudah bisa menirukan. Lepas kontrol gitu ya. Iya, sudah bisa menirukan suara kita, foto, video, kayak bisa aja nih kamu ditelepon sama penipu. Bener.
misalnya, Gio ini aku temenmu Cantika, aku habis kecelakaan nih, boleh nggak? Misalnya kamu deket banget nih sama dia saudara, transferin aku 800 juta misalnya. Habis itu kayak kamu lagi sama temenmu nih, coba video call, takutnya itu penipuan. Dalam video call itu dia tuh bisa loh nampilin muka aku di sana dan menirukan suara aku tuh kayak AI secanggih itu, tapi pastinya harus dikendalikan lagi oleh si pembuatnya sih kalau menurutku. Biar gak lepas kontrol dan jadi bahaya bagi kita sendiri. Iya benar. Seru nih kak, bisa kita kasih tahu ke global people di rumah agar lebih aware lagi tentang perkembangan AI yang semakin pesatnya ya kak. Iya benar. Daripada lama-lama, aku juga kepo nih gimana cara menghadapinya. Oke, mungkin aku kasih tips atau apa ya namanya. Ada beberapa pencegahan gak sih? Pencegahan, bener banget. Pencegahan itu yang pertama ada transparansi. Ini yang paling utama ya, kita harus mengenal terlebih dahulu nih mengenai AI dan pengembangan atau organisasi harus menjelaskan terkait bagaimana AI mengambil keputusan agar orang awam seperti kita dapat memahami nih, dan para ilmuwan tuh dapat mempertanggungjawabkan apa yang terjadi jika ada kesalahan. Nah, aku setuju banget sih kak sama pendapat kakak yang tadi itu. Kita tuh harus memahami apa itu AI. Kalau misalnya kita mengetahui apa itu AI, kan akan lebih mudah nih kita mengikuti alur teknologinya. Benar banget. Itulah tadi kita harus belajar. Kita harus tahu dulu nih seluk apa ya istilahnya, kayak seluk beluknya AI. Iya gitu benar. Kita harus tahu, harus benar-benar tahulah AI itu seperti apa. Jadi kita sendiri tidak salah ngambil jalan. Oke, aku lanjut yang kedua, ada regulasi. Seperti yang tadi Gio bilang tentang regulasi. Nah, kita bakal bahas nih mengenai regulasi. Regulasi itu adalah salah satu cara menghadapi bahayanya AI loh, Gio. Diperlukan banget nih regulasi yang baik untuk mengawasi penggunaan dan pengembangan AI. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif pada AI itu sendiri. Karena kayak bagi kehidupan manusia kan setelah dipikir-pikir ya, AI itu telah mengubah yang tadi aku bilang kayak telepon, video call. Bener. Itu mengubah wajah orang, teknologi, dan membuat dampak besar bagi kehidupan kita loh Gio. Kayak sebenarnya AI ini telah banyak banget memberikan solusi. Tadi aku bilang positifnya ada, positifnya, kayak tapi negatifnya juga iya, ada. Iya bener banget, pasti ada, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, AI ini memberikan kita hal-hal positif di berbagai sektor. Namun dibalik semua itu, keuntungan itu terdapat potensi bahaya yang tidak boleh kita abaikan tentunya. Benar kak, kalau misalnya AI ini nggak diregulasi, mereka akan benar-benar bisa menguasai dunia dan menghapus peradaban manusia. Iya, mungkin nanti kita sudah tidak ada. Oke. Okay. Kalian di jalan kenalan sama orang yang ternyata itu robot, iya, gitu loh. Dong, aduh, kan serem banget. Aku paling takut kayak bertemu dengan seseorang yang ternyata dia bukan manusia. Seseorang ya, bukan manusia, bukan manusia kayak nah. mungkin di selanjutnya atau di video sebelumnya nanti kalian juga bakal ngelihat tentang seseorang yang kita manusia ternyata mereka bukan manusia. Oke, aku lanjut yang ketiga Gio. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Tentunya sangat penting banget untuk kita mempelajari pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus. Masyarakat perlu didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang relevan agar dapat beradaptasi dengan pesatnya dan perubahan teknologi AI itu sendiri. Global people di rumah, jangan jadikan AI ini sebagai jalan pintas untuk mengerjakan tugas. Itu hal yang tidak baik, tapi kita tahu banyak yang ketawa-ketawa nih kayak sering nih. Oke. Jangan jadikan AI itu sebagai jalan pintas untuk mengerjakan tugas di rumah. Pakai yang di sini. Oke. Jadi kita harus mampu nih berpikir kreatif agar AI ini tidak dijadikan pedoman untuk kedepannya Gio. Nah, global people tadi ini aja positif dan negatifnya AI sama AI menguasai dunia, itu tema kita tadi. Jangan lupa nih kok, tadi kan ada pelajaran, 3 pelajaran. Mungkin kalau global people di rumah ada tambahan, mungkin ada mempunyai juga sisi positifnya AI atau apapun, boleh banget taruh di kolom komentar. Kolom komentar. Agar kita tahu juga nih, oke, correct us if us wrong. Bener banget. Nah, terima kasih Gio udah mau berbincang-bincang sama aku tentang AI. Oke. Terima kasih juga Kak Chanya. Kak Cantika. Okay. Terima kasih juga Kak Cantika hari ini udah mau nemenin aku bahas AI.
So, Global People, jangan lupa follow Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa like, share, comment video-video kita, and subscribe channel Globality TV. Nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita posting video yang terbaru tentang pendidikan IT, millennial IT, dan tentunya apa yang lagi hits di dunia IT. See you on the next episode. G-Pod, let's bring it on.